Tackle horor yang dilakukan Speed terhadap Ricardo Kakak di Laga Amal bikin gua naik darah, cuy. Momen ini terjadi di Laga Amal persahabatan antara tim Abo Fla versus Changs di Stadion Ahmad bin Ali Doha Qatar. Dari video ini kita bisa lihat kalau kaki Speed jelas mengenai bagian ankle belakang Kakak. Dan yang bikin gua makin kesel sama nih orang, dia cuma dapat kartu kuning loh. Kenapa nggak langsung aja kartu merah sih? Jelas-jelas ini cuma Laga Amal, tapi dia mainnya kayak gini. Yang di sliding pun nggak nanggung-nanggung, Ricardo Kakak loh. Gua setuju sama orang-orang yang bilang Speed ini bodoh, dia ini badut. Lagian ngapain coba Laga Amal sampai ngajakin orang kayak gini main bola? Gua jadi kasihan cuy sama Kakak. Kalau di Indonesia sendiri, ada yang sama kayak Speed nggak ya?